Dia 1 miliar. Ya. Beberapa penyelenggara ada yang terima 25 juta. Itu juga kita berpikir. Lihat seperti itu lapor. Ya. Persoalannya biasanya hanya berkeluh kesah seperti itu, tapi tidak pernah sampai ke laporannya. Begitu sampai laporannya, ya, pencabut nyawa siap, gitu ya. Bahwa ini kemudian tim-tim yang ada di TPS itu jujur, kalau kita ada semua ini tidak bisa berubah. Janji itu yang kami berhentikan juga adalah dia menjanji caleg. Saya kasih 25 ribu suara. Duduk makin di provinsi. Jadi ini orang tidak kampanye, bisa bilang deh. Duduk mas saja. Berapa yang dibayar? Cuma 50 juta. Kenal ini Pak Caleg. Saya cuma berdoa di rumah. Waktu malam hari H. Saya malah tertarik untuk bertanya lebih jauh. Loh, gimana bisa penyelenggara pemilu pada malam hari H Anda hanya berdoa? Loh, orang kan biasanya kalau panggiling semua seleksi apa, lihat-lihat supervisi apa ini, TPS-nya sudah bagus. Ini malah berdoa. Saya lebih tertarik menanyakan, ini yang Anda kasih uang? Agak ragu kak juga lah. Kan kita jadi pemeriksa jadi ragu juga. Ini